sebelum nonton, mari kita like, comment, and subscribe biar emak rajin upload video tiap hari. Dan jangan di skip ya. Jangan di skip. Assalamualaikum, Mak. Aktivitasnya dimulai dari dapur lagi pagi ini. Alhamdulillah tadi pagi saya dapat rezeki dari Allah, dikasih pisang kepok sama tetangga, langsung bikin kolak buat cemilan sekeluarga, tapi nggak pakai santan karena Pak Su nggak boleh konsumsi santan. Kemudian ada berapa, 3 atau 4 biji saya lupa, saya bikin jadi pisang bakar. Nanti tinggal kasih topping susu ceres atau dikasih madu juga enak. Ngajarin anak-anak berbagai macam rasa makanan dari satu bahan, lama-lama terbiasa. Nah, kayak gini kira-kira, Ma, hasilnya yang habis dikirim pesan. Setelah kasih cemilan pisang bakar buat anak-anak, sekarang saya lanjut masak ya, Mak. Ini saya mau ngukus beras ketan dulu. Semalam udah direndam beras ketannya. Itu beras ketan sisa bulan Ramadan kemarin, bikin takjil buat musola. Nah, sambil nunggu airnya mendidih, saya mau keringin pakaian. Loh, nyucinya pakai tangan? Iya, karena sejak bulan Januari kemarin, itu pertama kali saya kena banjir rumah. Itu mesin cucinya kerendam air banjir, jadi motornya itu berbunyi berisik kalau nyuci pakai mesin. Suka ganggu tidurnya Aisyah, jadi untuk sementara saya cuci pakai tangan dulu sambil nunggu nabung buat ganti motor mesinnya. Kalau Mak mau dengar bunyinya boleh, abis ini pasti kedengaran deh. Nah, sambil ngering pakaian, saya kukus ketan. Itu udah dibelas 2 kali ya, Mak, tinggal dikukus aja. Air untuk kukusannya sudah mendidih ya, Mak, tinggal taruh beras ketannya. Nah, kayaknya ada sisa sedikit beras ketan di wadah itu, tinggal masukin aja ke kukusan. Sayang dibuang ya, Mak, mubazir. Gak boleh mubazir ya. Hidupin api kompor sebelahnya karena saya harus masak ikan. Sebelumnya ikannya udah dicuci dan dikasih garam ya, Mak. Tapi sedikit cerita, saya paling takut kalau goreng ikan, goreng ayam gitu kecipratan minyaknya. Jadi saya selalu setelah masukin ikan ditutup begitu, Mak, biar ciprat nggak nyiprat ke muka, nggak nyiprat ke pinggiran tempat masak. Lanjut cuci sayur.